So guys, balik lagi bareng gue Mr. Okto di game Clash Royale. Hari ini kita kedatangan special offer. Sebenarnya udah ada special offer sebelumnya yang sudah gue beli. Lebih tepatnya gue borong sih. Dan ini ada special offer lagi ya. Ini namanya apa? End of season special. Oh mungkin tiap season mau habis tuh selalu ada ya. Ini sisa berapa sih? Oh 17 jam lagi, pantesan. Oke. Kebetulan gue tuh masih ada buku rare sama epic ya. Apakah di sini akan ada yang saya maksimalkan? Mari kita lihat ya. Tapi sepertinya hari ini target gue adalah menghabiskan wildcard yang sudah ada di sini. Dimana ini sudah menguras isi dompet ya. Rencananya sih gue mau naikin Zep dulu. Abis itu Royal Giant menyusul dan abis itu Goblin Gang yang akan gua naikin mungkin nanti. Jadi hari ini kita akan naikin 2 kartu dan langsung tanpa basa-basi. Kita langsung gas aja pakai wild card ya. Pakai 3400 wild card gas. Oke, ini dia. Kita upgrade pakai magic coin biar lebih hemat. Semoga dari record ya. Oke, let's go. Oke, Zep kita max brother. Kenapa gua Zep dulu, karena selain gue sering gunain kartunya, tapi ini berguna sekali untuk nge-counter Goblin Bearer level 13 ya. Kalau level 14 ya mau gimana ya kan, belum bisa mati, tapi level 13 pss, langsung hilang. Dan kita sudah menyentuh King Tower level 13. Saya tidak sadar kawan-kawan. Wow, apakah hari ini saatnya upgrading? Oke, okay. By the way gue kan punya chest ya. Ini tuh kalau nggak salah wild card chest untuk meminimalisir kesalahan sebelumnya. Sepertinya gue akan memakai wild card rare dan juga legendary ini dulu ya, untuk kartu-kartu yang bakal gue naikin. Kalau The Lock gue nggak bakal pakai. Gue mau pakainya Book of Any guys. Mungkin nanti itu ya di season baru gue bakalan beli battle pass lagi dan bakalan ngambil Book of Any-nya ya. Sepertinya gue tertarik naikin Magic Archer guys. Apa kalian setuju guys? Magic Archer ini dinaikin ke mentok. Sementara gue naikin dulu mungkin ke level 11 cukup kali ya. Ya. Sepertinya ke level 11 cukup untuk bentar. Wildcard kita kok jadi saat sebentar. Sekarang wildcard legend 12 guys. Oh 20 guys. Ini perasaan gue doang apa emang 20 dari lama guys? Kok gue ingetnya 10 ya maksimalnya? Coba komentar di bawah. Apa baru update apa gimana ya? Apa gue yang lupa gitu? Oke, kita tunda dulu berarti. Magic Archer gue tunda dulu. Kalian komentar aja di bawah. Bagus apa enggak kalau Magic Archer ini kita maksimalin nantinya setelah lock yang sering kita pakai. Ini gue gak tahu sih bagusnya buat deck apa. Cuman kayaknya bagus dia. Kayak jauh gitu kan, nembus area damage lagi kan. Gara-gara itu doang sih. Oke. Kita pakai sekarang yang rare. Yang rare sepertinya kita akan masukin ke Hawk Rider dulu. Dan sepertinya Hawk Rider kita bisa level... Sepertinya bisa level 14 juga guys. Tapi goldnya cukup gak ya? 750. Oh! Bisa guys ya. Bisa. Gue bisa level 13-in Hawk Rider. Ya kan? Mana Hawk Rider? Nah. Gue bisa level 13-in Hawk Rider dulu. Terus gue pake Book of Rare untuk upgrade ke level 14. Bisa cuy. Buset. Banyak banget yang bakal kita 14-in. Tapi nanti dulu ya. Mungkin gue tunda upgrade-annya aja. Sekarang gue pake dulu. Ya gak sih? Ya kan? Gitu dong. Ya gak sih? Gue pake dulu. Biar kosong nih wildcard-nya. Ya gak sih? Gue upgrade dulu ke level 13. Ya gak sih? Buset, banyak banget yang kita upgrade bro hari ini bro. Terus kita pakai bukunya. Ya enggak sih? Kita pakai bukunya. Set. Nah, kita pakai bukunya tapi enggak kita upgrade. Lalu kita beli di sini buku common, buku rare, ya kan? Dan nanti buku epic menyusul ya. Untuk buku epic sepertinya saya pengen naikin Goblin Barrel kawan-kawan. Apakah kalian setuju ya? Coba drop komentar di bawah ya. Oke, ini untuk wildcard sepertinya aman ya guys ya. Kita bisa buka wildcard chest dulu. Tapi sebelum itu kita naikin Royal Giant kita. Apa nanti dulu? Tapi gak apa-apa, langsung aja. Kita naikin Royal Giant kita pakai Book of Card of Common of the Off ya guys ya. Langsung level 14-in.
Mantap, thumbnail level max semua nih lama-lama ya. Eh bentar, kesannya kayak salah. Oke, di sini sisa level 13 2 biji guys ya. Ini nanti di pas battle pass baru Goblin Gang menyusul lah, menyusul. Ya masih lama lah kalau Goblin Gang. Soalnya common card kita masih dikit guys ini ya. Sisa 1000 ya, kurang ya ya 4000. Kayaknya sih kurang ya 3800 lah kurangnya. Masih banyak banget. Dan untuk Hawk Rider kita hold, lalu kita buka dulu chest ya guys ya. Kita buka chest pakai kunci aja ya. Tidak perlu dihemat-hemat, nanti battle pass baru kita bakalan melihat kunci lagi. Oke, gold kita udah 100.000 lagi guys ya. Dapat wild card 200. Yang common, oh, yang rare ternyata 55 doang guys ya. Ngapain gue isi ke? Eh sudahlah ya. Tidak apa-apa. Epicnya 15, lumayan. Legendnya 1. Oke. Sip lah ya. Gak bakal ada yang hancur lagi seperti video-video sebelumnya ada yang hancur. Oke. Berarti kita punya 83 epic. Dan epicnya juga gue baru sadar guys. Sekarang 200, dulu 100 guys. Ini juga commonnya sebelumnya berapa ya? 3000 apa ya? Apa 2500 gitu? Kayaknya lagi event 2 kali lipat apa gimana guys? Atau emang guanya gak baca update aja ya? Tolong komentar di bawah oke? Dan karena kita King Towernya level 13, kita akan buka chest. 10.600 oke. Gemsnya sedikit sekali. World card 10. Battle Healer tidak pakai. Heal Spirit sepertinya akan pakai suatu saat nanti. Royal Hawk juga sama. Suatu saat nanti, ini juga suatu saat nanti. Goblin Giant nggak pakai, Frecker juga suatu saat nanti, Goblin Hat juga suatu saat nanti, semua gitu. Ini juga sama. Cannon Charge juga sama, tidak pakai. Dan kita lihat legendary-nya. Widih, Fisherman. Lumayan, lumayan. Gua belum punya ya. Oke. Banyak sekali ya bahan thumbnail buat hari ini. Ya, bodo amat sama epic. Kita nyicil Goblin Gang aja ya. Karena kita pakai sekali lagi ya. Dan kita lihat sekarang epicnya ada 93. Sepertinya guys. Sepertinya ya. Goblin Barrel kita sudah bisa dinaikkan ke level 13 ya. Dan sepertinya bisa kita level 14-in kawan. Oh my god. Ih, hitungannya sangat pas sekali kawanku. Let's go. Kita pakai wild card-nya. Oke. Lalu kita upgrade ke level 13. Oke. Lalu kita pakai book epic-nya. Oke, mantap sekali. Lalu kita beli. Sebentar. Saya beli ini. Bentar. Ini epic atau ini epic kan ya? Ini kalau saya beli 2500 guys ya. Sisa 300 gems nih. Punten nih. Enggak apa-apa. Kita beli saja ya. Oke. Ternyata bukan epic ya guys ya. Pantesan harganya 2500 kata gue. Saya salah lihat. Sepertinya ini adalah legendary book ya. Berarti hari ini ada kesalahan ya. Guys, the lock kita tertunda guys ya. Kita nanti bakalan record lagi ketika gold kita sudah 100.000 ya kawan-kawan ya, atau kita dapat magic coin ya. Dan intinya the lock kita bisa level 14 nanti kalau gua sudah punya gold yang cukup. Tapi hari ini gila banget sih. Kita udah naikin Zap, naikin Royal Giant, terus kita juga naikin Hawk Rider tinggal di-upgrade ke level 14. Ini juga Goblin Barrel tinggal level naikin level ke 14 ya. Banyak sekali yang kita upgrade hari ini ya. Gokil. Dan kita juga punya Magic Archer yang gua nanya dulu ke kalian worth it apa enggak kalau level 14. Ya sudah, kita saatnya untuk mencari crown. Lah, kok gua langsung ketemu yang 14 ya, tumben banget nih. Bentar. Bentar. Oh, bodo amat. Gua serang kanan, yang penting crown ya guys ya. Menang kalah is okay. Yolo kedorong satu. Oke. Okay. Ini gak kena kan guys ya? Oke. Okay. The lock kita beraksi. Kok ngebaknya ke sini sih guys? Ini nyusahin ya gue liat ya. Gak tau kenapa yang royal-royalan apa yang giant-giantan tuh nyusahin ya. Mungkin termasuk royal giant gue semoga nyusahin ya guys. Ayo, satu hit. Sip.
Sip banget. Dapat satu crown. Let's go. Sebenarnya kita harus jangan greedy ya. Jangan terburu-buru. Tetap santuy. Kita melihat peluang ya kan. Tapi kita langsung gas. Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan ucapan. Hilang semua seperti target. Target. Seperti yang diperkirakan ya. Cukup tertebak ini ya level 14. Apakah itu alasannya kamu diam di trofi 5500 kawan? Apa yang dimainin adeknya? Adeknya apa aku beli akun gitu apa gimana? Oke. Coba ini. Loh, kok mundur? Oke, kita coba ini. Waduh. Pakainya begituan, guys ya. Sulit dong kalau begitu mah. Hancur juga tower kita, guys ya. Waduh, 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 waduh. Jangan gegabah. Tetap santuy tapi langsung gas. Sep. Ya kan? Oke, tadi didorong lock ternyata ya. Nah, ini serangan tak terlihat, guys namanya. Shit, ada begituan. Nah, mantap. 2 crown lumayan. Dan menang juga. Asik, asik. Walaupun hanya silver chest is okay. At least mempermudah gue mendapatkan 25 ya. Tapi ini hadiahnya apa ya? Pas 2 kali XP, 2 kali apa namanya? Elixir menggila anjir. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu kesalahan gue kayaknya tadi ya. Ya pasti sih. Gue terlalu care sama wall breaker sih tadi. Kita tes dulu ya. Counter dia apa nih? Oke. Oke. Lumayan berapa itu, guys? Tepat enggak nih ya gua ngeluarin elektro? Satu hit kah? Oh, tidak. Timing zap yang cukup bagus. Ya, temu tengah dah. Temu tengah, kita temu tengah. It's okay. Dia ngeluarin Mega Net ya. Lagi-lagi counter kita untuk Elite Barb. Satu hit lagi. Cakep banget. Kita sikat dulu si huka-hukanya ya. Terus kita bokongin Mega Netnya. Terus kita pukul mundur Witch-nya. Pukul sekali, mati. Dua kali, mati. Oke, cakep. Cakep banget, dapet satu tower kita. Let's go. Sambil defend. Hup. Sambil defend. Hup. Hup. Oh shit. Oh shit. Huka huka. Oke. Ini kalau big push gini gue suka pusing, guys, enggak tahu kenapa ya. Oke. Cukup baik sepertinya, kita cukup rapi ya, guys ya. Nah. Baru ngomong cukup rapi, kawan-kawan. Sudah melenceng. Melenceng adik-adik ya. Hup. Harusnya di belakang ya. Cuman it's okay. Oke. Oke. Cukup rapi. Cukup rapi defend kita untuk yang kali ini. It's okay, it's okay. Kesimpulannya sih sekarang ya, yang gua rasain Zep kita lebih sakit. Bener dah, lebih sakit. Kerasanya tuh dampaknya lumayan gitu. Untuk yang witch-witch level 14 selama ini kan ya nggak begitu banyak lah imbasnya. Tapi sekarang pas dijebret tuh udah bisa hampir setengah ya. Tapi lagi-lagi ya, walaupun deck kita bagus ya level-levelnya, tapi tetap aja kalau mainnya rada bangsat sih kalah-kalah juga ya. Cuman yang gue bingung, semenjak gue naik ke 13 King Tower-nya nih, gue udah mulai ketemu yang King Tower 14 gitu. Aneh gitu. Nih kita ketemu yang decknya juga hampir-hampir, guys. Ini gue menang level, cuman dia menang di
strategi. Kalau ini gue kalah level juga. Dan wah, ancur banget sih terakhir tuh. Yang ini gue menang level, level card, tapi dianya level 14 ya King Tower-nya. Ya, ya sudahlah. 50-50 ya, hari ini 50-50. Harusnya sih chest slotnya full ini, cuman ah sudahlah. Yaudah, tungguin gue untuk dapat 100 ribu gold ya guys ya. Lalu kita mentokin the lock-nya sambil nyicil-nyicil Goblin Gang, oke. Okay. Lalu nanti kalau udah berkembang lagi ke yang lain-lainnya, mungkin bakalan gua pakai nih ya. The Goblin Barrel, Mirror ya, atau Hawk Rider ya enggak sih? Nanti kalian coba drop komentar aja kira-kira deck nanti kedepannya untuk gua pakainya apa aja. Drop di bawah. Oke. Okay. Yaudah, like kalau kalian suka dan juga subscribe channel ini tentunya biar bergerak terus. Gua mau live streaming dulu ya. Walaupun ini record. Terima kasih. Sampai ketemu di video dan juga live streaming di channel ini. Bye bye.